Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial cara membuat pas foto dengan mudah menggunakan Adobe Photoshop. Pertama, kita buka dulu Adobe Photoshopnya. Nah, kemudian kita pilih foto yang mau kita edit menjadi pas foto. Saya pilih foto ini. Oke, langsung saja open Photoshop. Lalu kita pilih pen tool. Kita pilih pen tool. Coba saya mulai dari mana saja, kita mulai potong fotonya. Nah, ini pas foto, jadi kita ambil dari tengah saja. Ya, sampai sini cukup. Untuk hasilnya lebih halus pemotongannya, kita sisakan seperti ini. Kemudian klik kanan, Hard Selection. Kita pilih radiusnya 3 agar potongannya lembut. Oke, setelah terselection seperti ini, kita buat layar baru. Ctrl N. Seperti ini atau fill new layar sama saja. Kita pilih untuk warna pas foto, kita pilih warna merah seperti ini, pilih dulu merah, pilih merah, kemudian kita pilih find back tool seperti ini, lalu kita tumpahkan di layar baru tadi. Kemudian kita tarik foto yang tadi. Kita ke layar yang tadi. Apa seperti ini. Kemudian kita pilih layar. Button image. Pilih. Setelah seperti ini, tinggal kita pilih ukuran untuk pas foto kita. Kalau buatnya 3 pas foto, 4x6, 3x4, 2x3, sebaiknya untuk hasil profesionalnya kita duplikat dulu layarnya. Duplikat dulu layarnya, kita pilih image. Duplikat, pilih image lagi, duplikat. Setelah ada 3, kemudian kita pilih untuk
Pemotongannya, ukurannya kita pilih 2 kali 3 ini. Klik 2, 3 ya. Kita sini. Kita ukur seprofesional mungkin. Ya, segini cukup. Kemudian enter. Seperti ini. Kemudian kita buka layar baru, Ctrl N, Ctrl N. Oke, seperti ini. Kita drag foto ukuran 2 kali 3. Seperti ini. Kemudian enter. Terus kita pilih lagi. Kita pilih 3 kali 4. Ukur lagi. Nah, seperti ini. Seprofesional mungkin. Oke, enter. Kita drag ke layar baru. Oke. Bawain dulu. Kemudian ini ukur lagi 4 kali 6. Oke, kita ukur lagi ke layar sini. Kemudian kita susun. Oke, selesai. Mudah kan? Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.